Dewan Rakyat disaran mengesyorkan pembentangan satu kertas putih berhubung tuntutan waris Sultan Sulu ke atas Sabah susulan penolakan usul yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis. Pakar Perlembagaan Universiti Malaysia Pahang UMP, Profesor Madya Datuk Wan Ahmad Fauzi Wan Husin berpandangan kertas putih itu sesuai agar ia tidak memperjudiskan kes pembelaan di mahkamah. Dalam konteks sekarang, jelas beliau, tuntutan waris Sultan Sulu terhadap Kerajaan Malaysia perlu dilihat dalam kerangka yang lebih besar. Jadi, untuk tidak memburukkan keadaan, saya percaya peranan speaker amat penting sekali. Speaker perlu menenangkan ahli parlimen dan kita lihat pada hari ini telah berlaku ketegangan. Mungkin apa ni speaker boleh bincang dengan kerajaan untuk apa ni menetapkan satu tarikh pembentangan kertas putih menganggarkan satu masa yang sesuai untuk pembentangan kertas putih supaya isu ini dapat diperincikan kan? Dan pada masa yang sama tidak perlu dibuat tergesa-gesa sehingga boleh memprejudiskan kes pembelaan di mahkamah. Ahli Parlimen juga sewajarnya memberi kepercayaan kepada pasukan peguam negara untuk bersiap siaga dan kita buat masa ini perlulah berpuas hati dengan penjelasan menteri yang diberi tanggungjawab. Sebarang pandangan pada pandangan saya dan keadaan yang sedang kritikal sebegini tidak semestinya hanya saluran pembahasan unsur tergempar saja yang merupakan pendekatan terbaik.